tuh. Kalian dengerin gak tuh tadi? Oh bukan, itu tuh guys, gua ngelihat ada orang di lemari. Hai guys, kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Langsung saja kita akan melanjutkan game horror kita yang berjudulkan Fear to Fathom. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Fear to Fathom episode kedua Norwood Hitchhike, kita lagi menjadi seorang perempuan yang berumur 19 tahun yang lagi mau pergi ke gaming convention memakai mobil ayahnya ya teman-teman. Dan setelah itu pas mau pulang, ternyata macet banget. Jadi mau tidak mau dia harus putar balik memakai jalan alternatif. Nah disitulah cerita horornya dimulai. Mulai dari mobilnya sudah mau habis bensin, dia harus mampir ke gas station terlebih dahulu ya kan. Terus di gas station tersebut kasirnya memberikan cerita-cerita horor kepada dia jadi parno ya kan. Habis itu dia melanjutkan perjalanan dia melewati hutan, perkebunan, jembatan, dan tiba-tiba saja dihalangin oleh sebuah kayu, potongan kayu yang begitu besar teman-teman di jalan ya. Jadi mau tidak mau dia harus turun dari mobilnya dia, menyingkirkan potongan kayu tersebut dan masuk ke dalam mobilnya lagi, dinyalain, malah tidak bisa nyala sama sekali teman-temanku sekalian. Jadi mau tidak mau dia harus nebeng di malam hari. Tengah malam guys, jam 11 atau jam 12 malam. Kalian bayangin cewek umur 19 tahun seberapa bahayanya tuh. Minta tebengan malam-malam guys. Untung saja ada satu orang di gas station tersebut yang ngeliat dia dan kenapa kamu? Oh ya udah, karena mobil kamu itu rusak, sini nebeng aja sama gua akan turunin kamu di motel. Dan kita akhirnya diturunin di sebuah motel. Dan teman-teman, teori macam apa yang kalian temukan di dalam game yang satu ini? Apakah ini semua direncanakan? Karena ketika ada potongan kayu tersebut yang melintang di tengah jalan, mungkin saja ada orang yang merusak mobil kita. Dan ada orang yang jemput kita teman-teman sengaja nih untuk pergi ke motel. Mungkin saja. Apakah sebuah konspirasi? Saya juga tidak tahu. Langsung saja teman-teman, kita akan lanjutkan gameplay Fear to Fathom episode kedua Norwood Hitchhike. Nah, let's go. Autosave. Semoga aja ya, autosave kita itu di motel. Tuh kan, jam 12 malam guys. Malam-malam, tengah malam. Cewek 19 tahun, sendirian. Aduh, kalau itu anak gue takut guys. Gue jemput. Aduh. Oke, ini kalau nggak salah udah gue sempet baca ya. Jadi kita harus ke motel terlebih dahulu supaya di motelnya bisa jemput mobil kita yang lagi rusak teman-teman. Dan habis itu kita juga bisa nginep di situ atau beristirahat di situ ya. Nah, terima kasih banyak Pak atas tumpangannya ya. Aduh, kalau tidak ada dia teman-teman, gue nggak tahu apa yang akan terjadi dengan gue tuh. Tengah malam kayak begini guys. Ini dia mobil derek ya, mobil dereknya. Dan pertama-tama kita coba masuk terlebih dahulu ke motelnya. Sudah ada orang di dalam motel ini. Biasanya jam segini nih orangnya itu tidak ada ya. Waduh, katanya orangnya itu creepy banget, nyeremin banget. Resepsionisnya tuh nyeremin banget, oke? Okay? Ini siapa lagi nih? Foto siapa ini guys? Serem banget. Oke, okay. Ya udah, gua ngobrol terlebih dahulu ya. Dia mukanya kayak marah gitu loh guys. Terus, katanya kamu butuh ruangan kah untuk beristirahat? Coba gue tanya terlebih dahulu ya guys, ini ditembak lagi harganya. Berapa duit untuk kamarnya? Waduh, $40. $40 itu berarti sekitar 500 ribu ya, satu malam, motel loh guys. Mahal. Mending cari hotel yang agak sedikit murah, kayak 300-an, 400-an, tapi ya sudahlah. Kita butuh banget nih guys ya, mau tidak mau. Aduh, cash lagi. Ya udah, untung mungkin gue lagi bawa duit. Oke, lagi bawa duit guys. Aduh. Oke, kita dapat kunci, ya kan? Dan ruangan kita itu di nomor 9. Terima kasih banyak. Terus coba kita ngobrol tentang mobil gue ya. Ya ampun, $90 guys. Jadi mobil kita kalau mau di towing atau diangkut pakai mobil truk tadi teman-teman, itu bayar 1,2 juta, 1,3 juta guys. Alamak, ya udahlah. Kalau lagi kepepet mau gimana lagi ya teman-teman. Ini pengalaman gue juga ketika gue kalau misalnya lagi
kempes bannya, ya kan? Terus tidak ada yang nolongin. Jam 11, jam 12 malam, ya mau tidak mau nembak, guys, ya. Bayar lebih kepada orangnya. 200 ribu, 300 ribu, baru dia mau kerjain. Tapi ya, namanya kepepet. Ya udah, nanti gue kasih tahu si Tommy ya, besok. Oke. Dan satu hal lagi. Aduh, apa lagi nih? Jangan bangunin tamu-tamu yang lain ya. Mereka bisa saja tidak baik kepada kamu. Waduh, oke, baiklah kalau begitu. Serem juga di motel ini ya. Oke, guys, udah, coba ngobrol lagi sama dia. Oke, terima kasih banyak. Dia cuma kasih tahu, ya udah, sana. Pergi ke ruangan nomor 9 ya. Boleh beli minum dulu nggak? Aus nih. Oke, ini ada cola, guys. Beli dulu kali ya. Ya kan, aus nih guys, habis perjalanan jauh nih, lupa beli minuman. Pas kita pergi ke apa gas station, consume. Nah, mantap, kita sudah minum cola. Nah, ini ada satu mobil, ada dua mobil, ada tiga mobil. Jadi kemungkinan besar di motel ini ada tiga orang yang lagi menginap ya, teman-teman. Tapi ya bisa jadi ada orang yang nginep di sini tanpa bawa mobil, kayak gua ya kan, mobil gua lagi rusak guys. Dia bilang di seberang sih, ya kan? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa jadi di sini nih 9 nih guys. Tuh kan, bener kan ini nomor 9. Oh, akhirnya kita dapat sinyal. Dari tadi kita mau cari sinyal nggak dapat-dapat guys, ya kan? Mau minta tolong sama siapa kalau nggak ada sinyal? Dan katanya kita tidak boleh mengganggu tetangga, guys. Emang bisa diketok? Kita coba terlebih dahulu ya. Oh iya dong. Bisa guys. Ya udah, pertama-tama gue masuk terlebih dahulu ke kamar gue. Ternyata di dalam kamar ini enak juga. Tetapi gue tidur di mana nih? Terus katanya bangunannya bau-bau rumah tua gitu loh. Ini kenapa ada di mana-mana sih fotonya? Serem banget. Ya ampun, ini gue tidur di mana? Oi, tolong. Sebentar, gue tutup terlebih dahulu teman-teman. Dan abis itu gue mau buka ini dulu. Ayah? Ya teman-teman. Jadi ayahnya tanya loh, kamu mau putar balik? Putar balik kemana? Not delivery guys. Terus ini nih. Hei, kamu di mana? Ayahmu nelpon. Oh, tuh kan orang tuanya khawatir. Gua juga kalau jadi orang tua ya kan, anak gua 19 tahun, teman-teman. Aduh, gua pasti khawatir banget. Akan gua cari itu. Holly, dicariin mama papanya. Ya udah sekarang kita harus kemana nih? Guys, halo? Oke. Nggak ada tempat tidur di sini. Apa itu? Tunggu dulu. Ya ampun, kaget gua. Ya ampun, tadi gua mau buka nggak bisa. Terus pas gua coba lagi ternyata bisa. Tunggu dulu. Kamu siapa? Oh, apa yang kamu lakukan di sini? Lu bikin gua takut. Hehehehe. Siapa kamu? Aku Tommy. Oh, astaga, room service ternyata teman-teman, cuma room service. Aduh, kagetnya gue sampai langsung klik untuk tutup pintu lagi dong. Aduh. Kasih tahu dong kalau ruangannya belum ready, bro. Lu ngapain diem-diem di toilet? Aduh. Taruh gitu loh, ada ruangan ini sedang dibersihkan gitu loh. Aduh. Terus lu lagi ngapain di sini? Iya, lagi bersih-bersih sih. Iya, oke. Orang di depan kasih ruangan ini untuk gue nginep. Dia cuma jawabnya hehehe. Ya udah, gue minta lu untuk keluar terlebih dahulu. Gue bikin dulu ya ruangannya. I'll just get my stuff. Oke. Ya udah, gue ambil barang-barang gue deh. Ya ampun, nyebelin banget nih orang ya. Tuh, senyum lagi dia. Serem. Bikin kaget loh ini game. Tunggu dulu, barang-barang gue di mana ya? Udah, gue tutup dulu deh. Guys, sambil kita dengerin nggak sih? Ya kan, siapa tahu aja kita bisa mendengarkan suara-suara yang aneh. Jangan pikiran negatif teman-teman. Siapa tahu aja ada suara-suara yang cukup aneh yang bisa kita dengar gitu loh guys.
Kaget gua. Bukan bener kan? Ada orang di situ. Dia tiba-tiba saja tutupin pintunya. Serem. Mau gua ketok, tapi gua ragu. Ntar gua di jump scare lagi, ya kan? Cukuplah. Si room service-nya tadi yang ngejump scare-in gue. Cukup guys, cukup. Ah, ini barang-barang gua. Oke, coba ngobrol lagi sama dia ya. Oh, barang-barang kamu ada di luar. Gak ada yang mau bantu gua bawain gitu? Halo, gua cewek loh. Halo, ini barang-barang gua. Banyak lagi yang gua ambil. Dasar gak mau hilang barang-barangnya ya. Pakai beginian bisa gak? Ya, gak bisa juga guys. Gua kirain ini bisa membantu gua. Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Ahai. Taruh dulu guys, barang-barang gua. Coba ngobrol sama dia. Had a word with Joe about the situation, huh? Situasi apa nih? Joe itu berarti resepsionis ya? Aduh, apa yang terjadi dengan orang-orang di sini? Ampun. Tapi jangan khawatir, aman kok di sini. Nanti gua ambil mobil. Oh, dia Tommy ya berarti ya? Oke. Nanti gua ambil mobil lu deh. Dan juga ruangan telepon ruangan di sini lagi tidak berfungsi. Jadi kalau misalnya lu butuh sesuatu, langsung ke meja depan aja. Terus, kita lagi mencoba untuk memperbaiki semuanya. Tetapi, we haven't seen enough guests lately. Oh, jadi dia kekurangan orang lah yang nginep di sini. Jadi kekurangan duit lah guys. Jadi harus banyak yang nginep di sini terlebih dahulu, punya duit baru diperbaikin. Ah, I see. Ya, bisnis sih. But you have a good night. Okay, thank you so much. Tempat tidur kita akhirnya sudah ada. Tadi tidak ada, guys. Waduh, ditutup gak tuh? Eh, barang-barang gua belum kelar, bro. Ya kan? Gua ambil dulu barang-barang gua, bro. Ini motel udah mencurigakan banget sih, guys. Aduh, gua gak tahu dah ini cewek bakal terjadi apa nih, teman-teman. Di kepala gua tuh banyak banget skenario-skenario jahat yang bisa terjadi. Ya, okay. Tapi kasihan juga ya kan. Topi, mana topi gua ambil juga. Harusnya gak perlu topi diambil. Wah, hampir aja gua dilindes. Kaget gua. Lagi jalan pelan-pelan, tiba-tiba saja dia jalan dong mobil dereknya. Oke, berarti Tommy udah pergi dari motel ya teman-teman. Sisa gua doang dan juga resepsionis. Namanya Joe ya kalau gak salah. Dan kalau teman-temanku sekalian, ini kalau nih, kalian hitung-hitung semuanya, kayaknya naik pesawat jauh lebih murah deh. Biaya penginapan, biaya towing, ya kan? Ke cover pakai biaya pesawat. Holy. Ya ampun. Kamu itu merepotkan diri kamu sendiri. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kalian mau menikmatin perjalanannya ya guys, pakai mobil itu enak gitu loh. Ngeliatin kanan-kiri, ya kan? Ngeliatin apa yang berubah nih. Ya udah selesai. Berantakan bet ya, gue taruhnya ya. Terus gue harus kemana lagi nih guys? Udah, aman? Ayo, ada CCTV nggak di sini yang dipasang nih? Saya mencurigai semua hal. Oke, kita tutup terlebih dahulu deh. Udah, udah bisa istirahat kah gue? Kita coba istirahat ya teman-teman. Oke, apa yang terjadi nih? Ada suara di toilet. Oh, siapa itu guys? Oh. Katanya dia gemeteran guys, dia gemeteran karena dia merasa tidak aman di sini. Terus dia benar-benar cemas. Kayaknya dia butuh kopi, hot kopi. Berarti kita harus mengambil hot kopi nih. Duh, tetapi ada orang yang creepy di depan. Gimana dong? Dia ngintip ke tempat kita, ngapain dia ngintip? Apakah jangan-jangan kita diincer ya, guys? Buset, TV tabungnya gede banget nih. Oh iya. Mungkin aja dengan TV ini, teman-teman, kita Superman, siap. Kita bisa mendistract ya diri kita. Oke, sabar. Nanti ada copyright lagi. Terus ada bunyi-bunyi aneh nih dari toilet. Kenapa nih toilet ada bunyi-bunyi nih guys?
coba gua kesini dulu. Terus gua harus apain lagi nih? Gua harus keluar cari kopi. Guys, sorry nih guys kalau misalnya gua kenapa-napa nih. Ciluk, Pak. Oke, aman ternyata teman-teman, kita harus tutup dulu. Kunci. Enggak bisa dikunci, guys. Ada orang yang ngintip di mana ya? Siapa yang ngintip? Di kepala gua ya, teman-teman. Kayak enggak tahu gitu loh motifnya apa dia ngintip ke tempat gua. Duh, benar-benar bahaya banget dah tempat-tempat kayak begini dah. Kopi bisa beli di sini. Cola, bro, bukan kopi. Beli kopi di mana? Yah, oh, kirain udah enggak ada orangnya. Beli kopi? Kopi, bro. Gua butuh kopi. Yah, guys. Gua kan mau kopi. Di mana kopi, my friend? Hah? It's too low on cash for that. Hah? Ini enggak kebalik ya? Oke. Semuanya cola, guys. Ini juga cola. Ah, kita tidak ada duit. Lah, terus buat kopi, bagaimana caranya gue buat kopi, guys? Apa gue harus masuk ke dalam kamar gue dulu ya? Oh iya, biasanya di dalam kamar kan ada kopi sasetan yang bisa kita pakai ya. Tapi di mana? Coba. Sebentar, gue cek dulu nih. Nggak ada, guys. Cuma ada cola. Gimana caranya gue minum kopi kalau begitu? Tidur lagi? Tuh. Kopi. Kita disuruh minum kopi, guys. Lah, gimana caranya gue dapetin kopi? Gak ada kopi di mana-mana, guys. Oh no. Jangan bilang gue minum cola lagi nih. Cola kali, bukan kopi. Coba lagi. Sabar. Ya, gak ada, guys. Kita coba aja ya. Beli deh, bye. Gak ada kopi. Oh, kalau misalnya kita minum ini, maka sprintnya kita lebih cepat. Ah, I see. Consume. Gak ada yang terjadi. Oh, ini bisa pencet kali. Yah, guys, gua gak tahu nih cari kopi di mana. Sebentar ya, tak keliling-keliling. Oke. Tak keliling-keliling terlebih dahulu deh. Dia bilang kan kita suruh cari kopi. Oh, yang di ujung sini kali. Nah, yang ini guys, kopi. Yang ruangan nomor 4-nya terbuka tadi. Nah. Tunggu dulu, sebelum kita minum, bisa nggak gua dari belakang nih? Oh. Kok gua jadi orang yang creepy ya? Gua yang malah keliling-kelilingin tempat ini. Kopi guys. Kalau kita minum kopi berarti kita nggak tidur dong. Consume. Sip. Udah. Udah selesai minum kopi. Sekarang gue akan kembali lagi. Kenapa nih guys? Lal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 
Ada apa dengan kopinya nih teman-teman? Ayah, blur semuanya, gue gak bisa lihat. Jangan bilang kopinya dimasukkan sesuatu. Ada yang mau menjebak gue di sini, guys. Aduh, susah banget. Ini ya, kalau misalnya kalian tahu ya teman-teman, mouse gue kebalik, WASD gue kebalik. Nah, tutup. Terus gue harus tidur mungkin. Duduk, gak enak. Gimana ini? No. Tidur, guys. Untung aja gue masih bisa kembali lagi ke ruangan gue dan tidur ya. Kayaknya gue dikasih obat yang gak bener nih, guys. Dikasih obat tidur nih. Makanya pandangan gue itu kabur dan gue gak bisa kontrol diri gue dengan baik dan benar ya. Wah, gawat banget. Ini udah mencurigakan banget, guys, di motel ini, guys. Sedated, tuh kan? Kayak apa? Dibius gitu loh, teman-teman. Waduh, ada telepon. Loh, katanya teleponnya rusak.
Katanya teleponnya rusak. Guys, ada suara-suara di sebelah kanan. Kita harus bangun kah? Kita harus bangun kah, teman-teman? Ini kenapa mata gua di sebelah kanan ini kayak ada merah-merah gitu loh, teman-teman? Duh, ini kenapa gelap banget ya? Ada orang. Tunggu dulu. Itu bukannya siapa di sana? Ya, Frontex. Si Joe. Gimana, guys? Gua bingung nih. Mau tidak mau kita harus percaya dia enggak sih? Tetapi siapa yang taruh obat terlarang di situ? Tapi gini, kalau dia mau jahat sama gua, dia kan punya kuncinya. Ya enggak sih, guys? Jadi dia bisa masuk kapan aja, harusnya kayak begitu. Oke, kita bukain aja ya. Aduh, kok gua nunduk? Ya, iya. Didn't I to not wake anyone up, huh? Gua enggak ada enggak bersuara apa-apa, bukan gua. I have complained. Hah? Goofy noise for? Hah? Goofy? Gua? Bukan. Long gua ketiduran. Whatever it is, just keep down. It, miss. Oh, iya. Is that why your eyes all... Ah, mata gua merah. Mata gua merah, guys. Pantesan aja ini di sebelah kanan gua ada merah-merah. Coba, kasih tahu dulu. Coffee? Apakah kamu bercanda dengan gua? Enggak, beneran. Percaya sama gue. We don't have no coffee machine here. Enggak, ada di sebelah kiri sana. Okay, here. Gua cukuplah dengan kegilaan ini. Kayaknya kamu itu lagi sedih. I'm the crazy one here. Dan gue yang gila di sini. Ya udah, ikutin gue. I hate my job, lead Joe. Aduh. Joe, sini. Katanya di sini tidak ada coffee machine. Nah lo, beneran dong nggak ada, guys. Nah lo, coffee machine-nya beneran nggak ada, guys. Loh, ini kok tiba-tiba dibuka? Ini kok tiba-tiba kebuka, guys? Loh, kok nggak ada? Aduh, gua harus ngomong apa ini kepada Joe? What happened? Tunjukin mana coffee machine-nya? Ya udah, sekarang kamu baliklah ke sana. Lu nggak dengerin gua? Sana balik ke dalam ruangan lu dan jangan keluar. Check the table by the TV. Maksudnya apa tuh? Check the table by the TV. Lu harus minum obat-obatan terlebih dahulu di ruangan supaya kamu lebih tenang. Oke. Kita harus check the table. Jadi meja TV kita ya. Kita harus ngecek meja TV kita. Wah, ini gawat banget teman-teman. Dan tadi ya, pas gua bangun, guys, gua mendengarkan kayak ada suara pintu di sebelah kanan gua. Mungkin saja nih, ya kan, ada seseorang di toilet. Terus gua harus gimana dong kalau ada seseorang di toilet? Oh, ini kali. Nah, okay. Untung aja ada obat-obatan di sini, guys. Oh, butuh air. Aduh, di toilet dong. Ini wastafel ya? Oke, wastafel bisa nggak ya? Atau kita harus ke toilet nih? Minum guys. Oh, bisa. Pakai wastafel ya. Kalau di luar negeri, mereka biasanya minum langsung dari wastafel alias tap water. Airnya mereka bersih soalnya, guys. Lebih bersih daripada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia harus di filter terlebih dahulu. Udah? Nah, mata gua kembali lagi seperti semula. Oke, nice lah kalau begitu. Tetapi gua jadi takut, guys.
Gue takut mau buka itu. Hah? Oke, okay, dia... Ada yang foto kita. Ada yang foto kita, guys. Di sebelah kiri ada yang bisik-bisik. Di sebelah kiri ada yang bisik-bisik. Ah, itu dia. Itu siapa, guys? Itu gue gak kenal. Itu gue gak kenal. Oh-oh. Waduh. Waduh, guys. Halo. Kok gue tidur? Ada yang bilang halo. Halo. Aduh, gue gak percaya, guys. Dia... Halo. Ih, serem banget, serem banget. Dia bilang hello, hello, guys. Dia bilang hello, hello, guys. Oke, untung aja gak ada siapa-siapa di toilet ya. Duh. Gue harus gimana nih? Gue harus gimana nih, teman-teman? Aduh. Kalau kesini... Sebentar. Bisa gak kalau gue kesini? Kok ada gambar mikrofonnya, guys? Oh, untung aja mikrofon gue gak nyambung yang ini, guys, sama yang itu. Kok ada gambar mikrofonnya? Lah. Oke. Berarti harusnya gue gak ngobrol nih, guys. Dia halo-halo mulu. Ya udah, gini aja, guys. Gue coba tunggu terlebih dahulu ya. Tuh, apa yang terjadi kalau misalnya gue keluar sekarang? Gimana nih, teman-teman? Halo. Dia halo-halo mulu. Apa gua harus jawab terlebih dahulu? Apa kita bukain, guys? Halo. Tuh, dia halo-halo mulu. Masa iya gua bukain? Halo. Oh. Masih halo kah? Udah enggak ada. Guys. Halo. Oh, masih ada. Guys. Ya udah, gini. Gua akan coba ya, teman-teman. Gua enggak tahu nih apakah akan berhasil atau enggak. Tapi gua akan coba. Halo. Iya, kenapa? Siapa di sana? Please open the door. I need your help. Apa maumu? I need your help. Enggak. Aduh, guys, gue gak percaya sama dia. Gue gak kenal sama dia soalnya. Tuh. Apa gue masuk ke dalam sini ya? I know you are in there. Oke, kita bisa lihat dari sini sih. Gue gak mau. Diketok dong. Gue takut. Tidak. Kenapa dia harus kesini sih? Gue cuma mau tidur doang, istirahat, besok gue mau pulang. Kalian lihat kan, ini experience-nya ngeri banget, guys. Apa yang terjadi kalau misalnya kalian itu di posisi seperti dia ini loh. Diketok terus. Tapi untungnya tempat ini udah tertutup sih. Jadi harusnya... cuma ada dua cara. Dia punya kunci cadangan atau enggak dia dobrak. Kalau emang dia mau jahat sama gue ya, guys. Dia bilang minta tolong. Tapi dia minta tolong karena apa? Gue enggak dapet conclusion-nya gitu loh kalau dia dalam bahaya. Pergi, napa? Pergi. Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Aku bukan polisi. Pergi sana, kalau enggak aku telepon polisi, katanya. Wah, pretty lady, come on. Tuh kan. Bener kan apa yang gue bilang, teman-teman? Kayaknya dia mau mencari gue ini. No! Waduh. Dia bilang, terbuka enggak tuh? Kebuka enggak tuh? Dia bilang pretty lady, berarti dia emang udah ngincer gue nih, guys. Aduh, pasrah dah gue ini, guys. Di ruangan ini kan cuma sempit ya. C-
cuma tempat tidur. Dia bisa ngecek di bawah tempat tidur. Dia bisa ngecek di toilet. Dan dia bisa ngecek di lemari. Oh, suara toiletnya. Suara toiletnya. Emang dari tadi suara toiletnya muncul sih. Ini jangan bilang gue kesempatan untuk lari. Enggak ya? Apakah gue akan diem saja atau lari nih guys? Aduh, gue udah pengen banget lari. Tapi dia deket banget. Loh. Si Joe. Itu si Joe. Oh, dipukul. Si Joe mukul. Oke, sampai hari ini gua merasa ini adalah suatu kejadian yang aneh. The manager manajernya si Joe tadi, teman-teman, katanya tidak mau polisi terlibat karena takutnya reputasi motelnya terganggu gitu loh. Jadi membiarkan situasinya. Dan dia percaya kalau misalnya orang-orang tersebut mungkin saja adalah cult atau drug ring, atau mungkin lebih buruk lagi gitu loh, orang-orang yang mau menculik gua lah istilahnya. Tommy arrived with the car after what I felt like a year. Jadi Tommy akhirnya sampai dengan mobil papanya, tapi dia ngerasain kayak menunggunya lama banget. Dan paragraf terakhir gua nggak sempet baca. Ini perjalanannya mengerikan banget sih guys. Wah, luar biasa banget. Wah, dari tadi gue merinding. Takut merinding. Keren ini game. Ini game benar-benar menurut gue kayak merasakan atmosfer yang berbeda ya guys, dari game-game yang lain gitu loh. Karena ini kan berdasarkan cerita aslinya orang yang survive dalam suatu kejadian horror. Bukan horror beneran ya, maksudnya kejadian yang menyeramkan gitu loh. Gue sebenarnya ada banyak beberapa cerita kejadian menyeramkan juga sih teman-teman di dalam hidup gue. Tapi ya nanti saja ya teman-teman. Ini kan sebuah game, kita bermain game dan ini channel game juga. Siapa tahu one day gue bisa kasih tahu ke kalian beberapa kejadian horornya di YouTube Meot mungkin atau di YouTube yang lain ya. Tetapi sekarang gua mau coba beberapa hal terlebih dahulu. Karena kita masih punya waktu ya teman-teman. Sambil gua ke toilet terlebih dahulu, abis itu kita akan coba beberapa alternatif ending ya. Oke, semua barang-barang gua udah selesai dan sekarang saatnya kita tidur. Nah, ini gua pengen langsung bangun dan ngeliatin ya orang di luar itu siapa yang tiba-tiba saja ngintip. Bisa enggak gua langsung bangun nih? Gak bisa ya teman-teman. Nih, di sini nih ada orang yang ngintip. Nah, tuh kan bener. Oke, gue mau langsung bangun. Ayo cepetan bangun. Terus gue mau buka pintunya. Bim, salah Bim. Abrakadabra, itu dia. Kalian lihat teman-teman, itu dia orangnya. Oh, bener kan? Dia orang yang masuk ke ruangan 4. Dia yang masuk ke ruangan 4 teman-teman. Dan kalian lihat gak sih tadi kap belakangnya itu terbuka. Berarti ini masuk ke dalam sini atau gimana guys? Gua nggak ngerti deh. Ini orang bisa ada mesin espresso di sini? Gimana caranya? Gua nggak ngerti guys. Serem sih, ini serem banget sih. Ini benar-benar kayak orang yang sudah merencanakannya matang-matang. Oke, dan obatnya itu bekerjanya cepet banget. Abis dia minum langsung, waduh, teler, pusing guys, pusing. Susah nih jalannya teman-teman. Walaupun gua udah ngerti ya teman-teman untuk jalannya terbalik, tapi ini susah banget untuk ngaturnya. Oh iya, gua lupa juga ya, ada message dari ayah gua, tapi gua belum buka. Adang. Aduh. Ayo dong. Nah. Tutup dulu. Sip. Terus tidur. Tidur. Nah, gini kan enak ya. Aduh. Oke. Oh ya, by the way teman-teman, di sini gua mau mencoba sesuatu juga. Kan gua mendengarkan sesuatu di sebelah kanan nih. Tuh. Kalian dengerin enggak tuh tadi? Oh bukan, itu tuh guys, gue ngelihat ada orang
Di lemari. Tuh. Kalian dengerin gak tuh tadi? Di lemari sini nih. Gua ngeliat ada orang di lemari. Aduh, bukan di toilet. Berarti toilet kosong dong. Nah. Oke, guys. Siapkan diri kalian. 3, 2, 1. Bukan bener, ada orang di dalam sana. Wow. Wadadidaw. Dan gue harus coba lagi. Oke, ada satu ending lagi yang pengen gue coba ya teman-teman, yang dimana ada orang di depan kan. Nah, gue pengen ketemu sama dia. Kayaknya kita bakal di jump scare juga sih. Endingnya bakal hampir sama kayak tadi. Mungkin ya teman-teman. Ya udah, kita coba lagi. Guys, kita kan udah tahu kalau misalnya di kamarnya kita ada seseorang. Nah, ini kan gue lagi sama manajer gue. Gue pengen lihat nih apakah dia keluar dari kamar gue atau enggak pas gue lagi pergi sama manajer gue untuk mencari coffee machine ya. Makanya gue akan lihat ke belakang terlebih dahulu. Kalau dari ciri-cirinya sih kayaknya enggak ya guys. Tuh. Tidak menunjukkan kalau... Oh, ada. Itu tuh guys. Ada tuh. Ada siluet orang ke sebelah kanan. Ah, I see. Oke. Makasih banyak. Dan dia ke arah sini nih. Tadi gue lihat dia ke arah sini. Ah, cukup detail juga ya game yang satu ini, guys. Tapi gue gak ngelihat dia ke sini. Maksudnya dia gak lewat sini. Jadi dia kemana? Dia menghilang. Kayaknya dia sembunyi di suatu tempat, guys. Wah, oke. Gue masuk terlebih dahulu. Gue tutup lagi. Gue minum, temen-temen. Tuh, dia ada di depan gue. Tuh, dia bilang halo. Kayaknya bakal sama aja sih jump scare-nya ya, teman-teman. Ketika dia masuk ke dalam ruangan gue dan juga ketika kita buka pintunya. Jadi, ya udah, siapkan diri kalian semua, teman-teman. Ini akan menjadi ending terakhir kita ya. Aduh, open the door. Loh. Gue nge-stuck, teman-teman. Gue nge-stuck. Saya menemukan bug. Iya. Ya, guys. Ya, nge-stuck. Tidak. Ya, gue kirain gue bisa ke jumpscare atau apa gitu. Ini udah nge-stuck gara-gara gue buka pintu. Terus gue malah nge-stuck di sini nih. Ya udahlah ya teman-teman. Pokoknya ini bakal di jumpscare juga lah. Dan kalau misalnya kita sembunyi di lemari, kita buka juga bakal di jumpscare. Kira-kira jumpscare-nya mirip-mirip sama yang tadi yang kita kena di lemari lah. Ya sayang banget. Why gua harus nge-stuck seperti ini? Tidak. No service. Yes. Ya udahlah teman-temanku sekalian, untuk episode game Fears to Fathom episode kedua yaitu Norwood Hitchhike sampai di sini terlebih dahulu. Nah, kita tunggu aja episode ketiganya akan seperti apa ya teman-teman, jalan ceritanya. Apakah ceritanya akan seram-seram bagaimana? Ya, kita temukan saja di episode selanjutnya ya teman-teman. Buset tuh kalian lihat tuh, ngebug. Ya udah, terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.